Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IT Newsers dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai IT Newsers. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, ada yang kemarin menengok Ayu Ting Ting yaitu Boy William. Suasana ini semakin haru ketika Boy mengatakan bahwa dia bawa makanan dan langsung disambut dengan kelak tawa oleh Mom Aiting dan juga para dokter yang ada di sana. Dan selanjutnya juga di sini ada kebahagiaan dan ada juga kegembiraan. Kita akan melihat di mana di sini ada momen Ayu Ting Ting dan juga Boy William ketika masih muda dan masih berumur 19 tahun, Teh Ayunya, Boy berumur 20 tahun. Nemuin juga nih video mereka pas lagi MC bareng yang diceritain Teteh pas Boy belum lancar banget bahasa Indonesia. Di sini Teh Ayu masih umur 19 tahun dan Boy umurnya masih 20 tahun, masih kinyis-kinyis katanya ya. Dari umur 19 tahun Ayu Ting Ting sudah berteman dengan Boy William, namun ada satu kendala yang memang membuat mereka terpisah dan harus bermusuhan. Alhamdulillah pada pekan ini dan juga bulan ini Ayu dan juga Boy resmi nih ya, resmi berteman lagi dan gak marahan lagi. Sehat untuk Ayu Ting Ting, begitu juga dengan Boy William. Semoga persahabatan kalian tetap terjalin hingga kapanpun. Semoga Boy William lebih peka lagi dan pasnya lebih sayang lagi nih sama Ayu Ting Ting. Oke sahabat semua, selain informasi dari Boy William, di sini juga Mimin menginformasikan mengenai kegiatan Ivan Gunawan, yaitu sedang asyik di MGI ya, dan sedang melakukan event besar MGI. Dan di sini ada salah satu wartawan yang menanyakan mengenai keadaan Ayu Ting Ting, dan di sini Ivan Gunawan langsung sedikit agak-agak bermiah mukanya. Dikarenakan para wartawan katanya bukan menanyakan tentang event yang dia laksanakan, tapi kenapa harus menanyakan tentang kabar Ayu Ting Ting. Sampai Ivan Gunawan menuliskan sesuatu nih di akun Instagram pribadinya, curahan hatinya nih pemirsa. Sebelum tidur cuma ingat kejadian tadi siang aja, keluar dari acara launching store diserbu wartawan, ada kali puluhan infotainment. Aku pikir mereka akan bertanya seputar apa yang aku kerjain akhir-akhir ini. Ternyata aku salah. Bahkan mereka sepertinya nggak tahu tentang apa yang aku kerjakan. Keluarlah pertanyaan, Mas Ivan gimana, dah sempat nengok Ayu Ting Ting belum? Ternyata di Indonesia gosip lebih menarik daripada sebuah karya. Nice, cepat sembuh Ayu, tulis Ivan Gunawani. Walaupun dengan nada yang kurang pas nih, Ivan Gunawan tetap memberikan semangat untuk Ayu Ting Ting pemirsa agar cepat sembuh dan juga membaik. Indonesia heboh ya gitu daripada prestasi mah kakak. Dan inilah keadaan dari Ayu Ting Ting yang masih memerlukan oksigen dan juga pernapasan. Karena Ayu masih dirawat di rumah sakit, belum bisa pulang. Kondisi Ayu Ting Ting pun semakin hari semakin membaik. Dan ini adalah kondisi terkini Ayu Ting Ting ya pemirsa. Semoga lekas sembuh dan semoga bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin. Mom Ayu Ting, terima kasih dokter kesayangan Reni Junito selalu siaga buat Syifa dan juga Ayu Ting Ting. Dari Syifa dan juga Prata Kartasa Sumita, GWS Syifa yang jagain juga strong ya Bu. Alhamdulillah punya dokter yang selalu siaga, cepet banget kalau ada apa-apa, love you. Dan di sini juga ada beberapa bingkisan dari para sahabat untuk kesembuhan Ayu Ting Ting. Salah satunya dari Heavy Gallery 25.
dan para sahabat yang lainnya. Terima kasih para sahabat yang selalu setia dan juga selalu memberikan dukungan untuk Ayu agar Ayu lekas pulih dan juga sehat kembali. Dan di sini juga ada si cantik Healthy Purwadinata yang menyempatkan hadir dan juga menjenguk Ayu Ting Ting malam hari ini. Senang banget nih katanya Ayu bisa ditengokin sama Hesti walaupun jadwalnya padat merayap, namun masih ada waktu untuk bisa berkunjung dan memberikan semangat nih untuk Ayu. Terima kasih para sahabat yang selalu setia dan selalu mendukung Ayu Ting Ting. Doa terbaik untuk Ayu, semoga lekas pulih, amin ya robbal alamin. Tak hanya Hesti Purwadinata, ternyata di sini ada sang buah hati tercinta yang memberikan imun super luar biasa yang menengok Ayu di rumah sakit. Siapa lagi kalau bukan Bilqis Humairah Razak. Inilah kebahagiaan Ayu bisa dijenguk oleh anak tercintanya setelah beberapa hari Ayu berada di rumah sakit dan tidak bisa mengantar ataupun menjemput daripada Bilqis ya yang masih warawiri sekolah nih. Terima kasih untuk para dokter dan juga para perawat yang selalu sigap memberikan kebahagiaan nih untuk Ayu Ting Ting meski dalam keadaan yang kurang fit. Oke sahabat, semoga selamat menyaksikan kebahagiaan Ayu Ting Ting hari ini yang masih dirawat di rumah sakit, namun banyak sekali dukungan dan juga tengokan-tengokan dari para sahabat, semoga bisa membangun imun Ayu Ting Ting agar lekas pulih kembali. Akan sahabat semua mimin doakan siapapun yang menonton video ini berlimpah rezeki dan pastinya selalu diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Oke sahabat semua, mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya merah-merah habis apa? Eja. Perutnya cuma tidak kembung, cuma sebelah kiri kanan ya. Yang sebelah kiri ada lebih enakan nih. Ya, emang harus istirahat ya, Bu Ulas nih. Oski. Kenapa? Penipin. Oh, itu. Di siang kan? Oh, suka nonton itu. Maaf ya. Tidak nafas lah. Buang. Oke, tadi ambil darah lagi udah dok? Ya, saya lagi nunggu. Udah ada hasilnya belum mbak? Belum ada dok. Mari saya intip deh, coba. Udah bersih nggak kayak kemarin? Iya. Obat batuknya enak. Obat batuknya beda ya? Obatnya beda. Setelah udah keluar baru. Siapa sih ya Allah malam-malam jengukin aku. Aku tuh kangen banget. Padahal dia lelah loh. Aku kangen banget dandan natural look sama kamu. Sarangnya. Anda. Gue bilang kalau gue nengok jangan dulu sembuh lo makanya. Nopi, makasih Nopi. Gila, makasih Teteh. Mama sayang, gitu you don't understand the pain of brain. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded?
I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string.